Mazmur 52 ayat 1 sampai dengan 11. Hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika Doeg, orang Edom itu, datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan, terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari? Engkau merancangkan penghancuran. Lidahmu seperti pisau cukur yang diasah. Hai engkau penipu, engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Selah. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Selah. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyhurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi.